tempat sehingga ada kami dan kita hari ini sudah bisa menangkutannya. Selamat buat Ali dan Ibu sudah semifinal di turnamen level sub 500. Selamat sore juga teman-teman media. Baik, ini saya tanya gimana perasaannya bisa maju ke babak semifinal sekarang tadi? Ya alhamdulillah senang bisa masuk target. Apa yang macam dikit? Ya alhamdulillah bisa menyelesaikan pertandingan dengan baik dan tanpa cedera. Alhamdulillah juga kita bisa dapat target kita di sini semifinal yang mungkin ada rasa syukur juga buat kita berdua karena mungkin kita pengen juga membuktiinnya. Jadi sih. Tadi apa nih? Jadi faktor atau kunci sukses kalian bisa mengalahkan pasangan dari Belanda? Saya tahu mereka memiliki power yang luar biasa ya. Ya tadi sebelum main kita udah nonton mainnya mereka yang kemarin-kemarin. Terus habis itu Podidi juga sebelum main udah ngasih tahu kita suruh main main kayak gini-gini. Terus kita terapin dan akhirnya berhasil buat mereka tuh jadi nggak bisa main. Jadi nggak ada kesempatan buat ya katakan terus. Main yang gini-gini tadi yang gimana? Ya main di nol pendek ya. Ya sama sih mungkin sebelum kita main ini kita rematch dulu dari Belanda juga nggak jelek juga ya, mereka punya power yang gede, kemarin juga bersaing Kabri sama Fadil juga, jadi kita gimana caranya lebih main taktis aja sih tadi, gak gampang mati juga, terus juga kita udah siap-siapin power-powernya dia, semes-mesanya dia, jadi kita masuk ke nol pendek. Baik, langsung ke media ditanya. Terima kasih, saya Dede dari Bola Sport ingin menanyakan sebelum ini kan lawannya kan sebelumnya ngalahin Fadia sama Rafli itu tadi sebelumnya kayak ada diskusi nggak sih tadi saran-saran gimana kemarin mereka kalah apa kekurangan kelebihannya terus besok kan ketemu sama Linus dan Sultaning ya maksudnya mereka kan baru bisa dibilang baru dipasangkan terus mereka juga kemarin menang Asia Open terus BWF World Tour Final sudah lolos gitu. Kalian apa itu yang apa yang perlu dipersiapkan? Kalau dari kita sih nggak ada omongan juga ya sama Pak Sampai. Cuma mungkin dari pelatih aja ya. Dari pelatih kita diskusi gimana caranya tadi main harus apa kayak gimana. Dan untuk besok kita lebih nanti dulu saja sih. Soalnya mereka kan juga lagi pik-piknya ya. Jadi lagi PD-PD-nya lah main, jadi kita lebih ke nanti dulu saja main yang enjoy aja sih buat besok. Kalau sekalian itu tipe mereka gimana sih? Kalau mereka sih yang paling kalian jaga mungkin tipenya mereka hampir sama ya sama yang sekarang. Powernya juga dia kan lebih gede, dua-duanya lebih gede, jadi kita lebih siapin kita aja nolok pendeknya aja sih buat besok main taktis aja sih nggak usah mikir yang karena dia powernya gede atau apa jadi kita lebih apa ya lebih nyiapin itunya aja sih main taktisnya aja jadi nggak ngikutin pola mainnya mereka. Nggak lagi kan? Oke, kalau aku dari Jibet Media mau tanya, kalau tadi kan seperti set pertama kan menangnya jauh banget kan gitu, dan di set kedua apa yang membuat mereka akhirnya jadi mepet banget skornya kalau menurut kalian gitu, dan sempat tadi kayaknya agak ketat banget di set kedua gitu, dan yang membuat kalian akhirnya lolos dari kemepetan itu apa? Mungkin tadi di set kedua mereka merubah pola ya kan, set pertama mereka kita pola kayak gitu mereka nggak ada, terus ya mereka merubah pola kitanya rada sedikit bingung, tapi akhirnya kita bisa balikin lagi ke pola sebelumnya. Senang nggak jadi pembuka jalan tim Indonesia untuk jadi orang yang pertama lolos ke semifinal? Alhamdulillah, senang semua. Oke, silakan. Oke, okay, saya dimulai dari e-polder. Ini pertanyaannya sebetulnya bukan teknis nih, agak ringan gitu. Jadi, kalau kita lihat di tenis kan sebetulnya banyak petenis dengan lemuan-lemuan tuh. Kalau misalkan lagi tertanding, nah ini kan
Pelangi kalau smash ini powerful, kemudian juga mengeluarkan lenguhan. Kalau menurut pelatih atau Lani sendiri, kenapa nih? Kalau lagi smash itu mengeluarkan suara yang khas gitu. Itu yang pertama sebentar, kemudian untuk Rika mungkin motivasi nih. Motivasi ke depan dari tunangan seperti apa nih? Soalnya kan mungkin untuk percaturan Olimpik agak sulit ya, karena di partner sudah ada Kamila sama Apri gitu. Mungkin motivasi dari tunangan, terima kasih. Kalau saya semas yang Apri itu biar puncak, jadi biar saya semangat gitu. Mungkin kalau dari saya motivasinya ya, karena saya belum pernah juara di Super 300, 500, 750 kesekian. Ya saya motivasinya itu sih, saya pengen bareng-bareng sama Lani, pengen dapat juara itu, pengen dapat gelar itu. Karena sebelumnya saya kan belum pernah sama sekali, jadi saya pengen ngebuktiin itu sih. Terima kasih. Lagi? Kalau nggak ada banyak, bukan penonton nih, gimana? Pengaruhnya buat performa Lani yang mereka? Dukungan supporternya ya luar biasa ya, gak ada duanya kalau di Indonesia tuh, karena ya Indonesia udah paling terbaik masalah supporter buat kalian, jadi lebih tambah semangat, lebih motivasi lagi. Oke, gak ada lagi? Apa? Oke, bonus. Oke, bonus. Ini kemarin kan ada sempat cuplikan kemarin pas diwawancarai, Rika sempat bilang ya untuk Lani walaupun gak sama saya, mungkin sama partner yang lain, mungkin ada rencana mau pensiun diri atau apa, atau enggak mungkin karena trauma diganti-ganti pasangan terus, jadi pikiran ntar lagi naik, gue diganti lagi. Ya kita gak ada yang tahu kedepannya juga ya. Ya saya ngomong kayak gitu ke Lani karena ya emang apa, ya kita gak tahu kedepannya itu doang, gak ada maksud lain untuk pensiun diri atau enggak. Jadi menyangkal itu terjadi ya, karena bel-bel di luar sana langsung berspekulasi. Oke, thank you. Ya. Baik, gak ada lagi? Oke, akhirnya kita akhiri. Terima kasih buat Lani dan Rika. Sumpah tampil maksimal di sini. Dan kita doakan.